klarifikasi. Ararki Albert fix masuk tim Onyx. Jadi, setelah kejadian farewell Ararki Albert yang bikin kaget semua orang, Polius di Twitternya tuh tiba-tiba ngepost tulisan Glue Mamalia. Tweet ini jelas langsung viral banget dan bikin orang-orang tuh pada berspekulasi kalau Albert tuh bakal masuk tim antara Onyx kalau nggak EVOS. Nah, tapi kita tuh udah nggak perlu spekulasi lagi nih guys. Karena coach dari Onyx, yaitu Coach Adi, baru aja melakukan live stream dan mengklarifikasi kalau Albert bakal fix masuk ke Onyx untuk menggantikan Kairi. Adi jadi head coach, Albert masuk Onyx. Tapi kalau kalian mah fix harus subscribe ke MLBB News Update. Jangan lupa nyalain loncengnya juga guys. Loh, emang Kairi kenapa bang? Nah, di live stream ini, Coach Adi tuh juga bilang kalau Kairi tuh katanya bakal pulang kampung ke Filipina, guys. Bang, emang bener Kairi bakal balik PH? Abis ini lagi langsung balik PH, guys, abis ini dia tuh. Nah, sekarang nih, kita tuh tinggal tunggu aja announcement roster tanggal 21 nanti. Ada roster lock bulan ini. By the way nih, buat kalian yang pengen tahu alasan jelas ya kenapa Albert keluar dari RRQ, langsung aja cek infonya di sini.